Mansinam adalah pulau pariwisata religi umat Kristen Protestan. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah Papua Barat. Letaknya sekitar 6 km dari Manokwari. Untuk mencapai pulau ini hanya membutuhkan waktu 10-15 menit menggunakan kapal mesin. Setiap tahun, pada tanggal 5 Februari, ribuan orang dari penjuru Papua datang ke tempat ini untuk mengadakan perayaan memperingati kedatangan Otto dan Kistler. Dua orang berkebangsaan Jerman ini tiba di Pulau Mansinam dengan membawa misi penyebaran Injil. Namun saat itu, suku yang mendiami Pulau Mansinam bersikap tertutup terhadap orang asing yang datang. Otto dan Kistler tidak menyerah. Mereka terus berjuang untuk menyebarkan agama Kristen kepada suku Numfor, yakni suku yang saat itu mendiami pulau Mansinam. Suatu ketika, Kistler sakit hingga membuatnya harus meninggalkan pulau Mansinam. Kistler memilih ke Ternate untuk memulihkan keadaannya, sementara Otto tetap tinggal di pulau Mansinam. Otto mulai melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui hubungan dagang. Ia membeli hasil-hasil alam Pulau Mansinam dari penduduk, seperti kerang, teripang, ataupun burung cendrawasih. Kemudian ia menjualnya kepada saudagar dari kapal Van Duyvoorde. Keuntungan dari penjualan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup. Pada tanggal 12 Januari 1856, Kistler kembali ke tanah Papua, ke Pulau Mansinam. Mereka berdua bahu-membahu untuk meneruskan misi penyebaran agama Kristen. Kistler, yang memiliki keterampilan sebagai tukang kayu, mengajarkan suku Numfor cara membuat rumah, sedangkan Otto memiliki kemampuan menenun yang baik. Kemudian menenunnya ia sebarkan di Mansinam hingga suku Numfor mengenal pakaian, lalu mulai meninggalkan cawat maupun koteka. Keterampilan yang diajarkan Otto dan Kistler pun menyebar ke Biak, Nabire, Wasior, dan daerah Papua lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga mempelajari bahasa lokal suku setempat, kemudian menerjemahkan doa-doa ke dalam bahasa lokal tersebut. Dua rasul bagi Papua ini juga mengajarkan suku Numfor di Pulau Mansinam membaca dan menulis. Suku Numfor awalnya yang didampingi oleh kesabaran untuk sekedar Otto dan Kistler untuk bisa keluar dari kegelapan membuat mereka bisa membaca dan menulis. Kemudian untuk mempermudah sosialisasi ajaran Kristen, Otto dan Kistler melakukan penerjemahan Injil ke dalam bahasa Melayu. Hal ini pun akhirnya menyebar ke daerah Papua lainnya. Inilah yang menjadi cikal bakal masyarakat Papua lainnya mengenal ilmu pengetahuan. Sekitar beberapa kilometer sebelum berlabuh di Pulau Mansinam, dapat terlihat semacam tugu berbentuk salib. Itulah sebuah prasasti yang diperuntukkan bagi jasa Otto dan Kistler. Pada bagian bawah prasasti tersebut tertulis Soli Deo Gloria de Erste Sint Ligen Van Nederlands, New Guinea, C. W. Otto N. J. G. Kistler, Saint Heer, Geran. Sending pertama untuk Papua Otto Kistler tiba di sini 5 Februari 1855.